Elisa? Elisa? Elisa! Ya Allah! Elisa! Ya Allah! Elisa! Elisa! El! Elisa, bangun Elisa! Jurang. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah kita harus naik sekarang. Signal lagi. Aku juga gak bawa handphone lagi. Dan dirinya berada. El, mendingan kita tunggu di sini dulu ya, El. Dennis, aku bener-bener gak bisa jalan. Dennis, hati aku sakit banget. Aku sendiri aja ya ke atas. Enggak, El. Aku gak akan ninggalin kamu, El. Kamu tenang aja. Aku akan cari bantuannya. Sebentar. Coba hubungin Dennis. Udah, tapi nggak bisa-bisa. Aku telepon Ana juga nggak diangkat-angkat nih. Ana juga nggak diangkat. Aduh, gimana dong ini? Ya Allah, gue khawatir banget sama Ana, ya Allah. Dre, pokoknya kita harus cari cara untuk temuin mereka sekarang juga. Buruan.
aja sana yang masuk. Gue tunggu sini. Ribet lu. Lu tunggu sini biar gue masuk ya. Iya, tapi gue ngomong gitu. Cepetan. Diana. Halo Diana. Untung aja lo telpon. Ini si Eliza sama Dennis belum ada kabarnya juga. Mereka belum keluar dari hutan. Gue takut ada apa-apa sama mereka. Kak Ana, Kak Dennis itu sama Kak Eliza bukan anak kecil loh. Jadi kakak gak usah berlebihan deh. Lagian hutannya juga kan gak terlalu besar. Gak mungkin mereka tersesat. Gampang banget kok akses jalan keluarnya. Iya, tapi masalahnya ini udah malam banget. Dan mereka gak ada kabar, kan gue takut dong. Ya udah, kakak gak usah terlalu khawatir ya. Aku yakin Kak Denny sama Kak Eliza sebentar lagi bakalan pulang kok. Bye. Ih, mana sih? Mana lagi si Andre, lama banget. Diana, kakak kamu tersesat di hutan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana keadaan Dennis dan Eliza, Diana? Oma tuh khawatir banget. Mendingan kamu sekarang cari tim SAR, ya? Tim SAR? Diana, kamu ini kok malah ketawa-ketawa sih? Kakak kamu lagi tersesat di hutan, udah malam lagi. Kalau terjadi apa-apa gimana coba? Lagian, Mama tuh kayak Kak Ana deh. Berlebihan tau nggak paniknya? Nggak akan kenapa-napa kok, Oma, Mama. Sebentar lagi Kak Denny sama Kak Elisa tuh pasti bakalan pulang dengan selamat. Jadi nggak usah berlebihan ya. Nggak gitu, Mbak. Maaf, saya tidak kaget. Bukan, percaya deh, Bu. Bu, gini ya, Bu ya. Biasanya kalau misalnya orang tersesat itu, diumpetin sama jin loh, Bu. Nyonya, bener deh. Mau itu hutannya kecil, mau hutannya itu besar, tapi namanya diumpetin sama jin dan sejenisnya itu, susah dicarinya. Udah. Nih, bawa ke belakang cepetan. Kamu kunci aja, cepetan. Ih, Nona Omas nggak percaya amat sih dibilangin. Udah cepet. Kalau kamu kan rumahnya di kampung. Ih, di kota mah nggak bakalan gitu. Dulu juga nyanyi di kampung. Tapi gimana mah kalau terjadi apa-apa sama Dennis? Udahlah, Oma, Mama. Udah nggak usah panik kayak gitu dong. Sebentar lagi juga mereka pulang kok.